Halo teman-teman pecinta bonsai, khususnya pemula. Bertemu lagi kita di channel Ayam Babung. Materi kita kali ini Xiangqi. Ini kalau tingginya mungkin sudah 1,5 meter. Nah, kita mau buat rangka yang liuk-liuk. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa simak terus video kita ini, dan nantinya semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Teman-teman, seperti ini hasilnya. Sementara kita liupkan se ekstrim mungkin. Teman-teman bisa lihat untuk gerak liupannya. Untuk sementara gak apa-apa, penuh kawat, yang tujuannya agar gerak-gerak yang kita buat tidak kembali ke gerak semula. Nah, sekarang kuncinya penyuburan. Kalau teman-teman di rumah untuk media subur dan kawat itu ditandakan dengan masuknya kawat ke kambium, yang artinya pohon sudah mulai membesar, media subur. Nah, jika kawat sudah mulai menancap ke kambium, berarti secara logika gerak yang kita buat ini sudah tidak berubah lagi. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang mempunyai bahan yang kecil, panjang, lurus. Nah, ini mungkin jadi salah satu informasi referensi maksud saya. Oke, sampai jumpa di video-video sederhana lainnya. Salam sehat selalu.